Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Saidina Ramdan Triana. Kali ini saya bakalan mereview Carrier Tambora 60 liter. Kebetulan untuk si Carrier Tambora 60 liter ini salah satu terbaik dari Array Outdoor Gear. Kenapa? Meskipun ini modelnya agak klasik ya, agak besar gitu, tapi ini menjadi salah satu primadona ya, yang best seller di Array Outdoor Gear series Tambora 60 liter ini. Nah, untuk informasi juga, si Tambora ini ada yang dari 50 liter, 60 liter, sampai ke yang 70 liter. Nah, kali ini saya bakalan ngebahas yang 60 liter aja dulu, teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu channelnya dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik yang bakalan saya kasih ke teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya dari Carrier Tambora 60 liter ini. Dia memiliki satu kompartemen utama di sebelah sini. Nah, untuk di bagian depannya ini dia ada satu saku di bagian depan sini. Dan ada saku tambahan di depan, di paling depan ini. Dia berbahan dasar mesh ya. Namun, untuk si bahan dasar mesh ini cukup kuat juga buat menyimpan beberapa barang, asalkan barang yang kalian simpan di bagian depan ini jangan ada yang depannya itu runcing ya, karena itu bisa merusak bagian dari si meshnya ini sendiri. Nah, dan di sebelah kanan dan kiri carrier ini ada saku tambahan juga, sama saku samping, dia berbahan mesh juga. Nah, untuk di bagian belakangnya, nah ini di bagian belakangnya nanti bakalan saya bahas satu persatu ya, kita bakalan review satu persatu untuk Carrier 60 liter series Tambora ini. Oke, untuk yang pertama kita bakalan lihat ada apa aja nih di bagian kompartemen utamanya ini. Kita buka dulu. Sebentar ya teman-teman. Nah. Untuk bagian dalamnya ini, nah, di sini cukup luas. Ada satu saku untuk nyimpen, biasanya untuk nyimpen water bladder. Gak ada kompartemen lainnya lagi. Dan di sini untuk si Carrier Tambora ini memiliki quick access di bawah sebelah sini. Dia memiliki quick access. Jadi teman-teman kalau yang suka camp, nah, untuk tenda sleeping bag itu pasti disimpannya di paling bawah. Nah, jadi teman-teman bisa ngambil barang-barang yang ada di bagian bawah tanpa harus mengeluarkan yang bagian atasnya. Jadi bisa langsung ngambil ke yang bagian bawah. Dan di sini ada buat penyekatnya ya teman-teman. Di sini ada penyekatnya. Di sini ada buckle untuk ngiketin si tali pembatasnya tadi, teman-teman. Next, kita langsung ke bagian atas dari carrier ini, teman-teman. Untuk di bagian atasnya ini, carrier ini bisa dijadiin tas pinggang, teman-teman. Ini bisa dijadiin tas pinggang. Jadi di saat kalian mau summit attack, teman-teman tinggal copotin bagian top lid-nya ini ya, teman-teman. Di bagian top lid-nya ini sama teman-teman bisa dilepas aja bagian top lid-nya. Bentar. Bagian top lid-nya ini bisa dilepas dan dijadiin tas pinggang atau waist bag di saat kalian mau melakukan summit attack.
Bentar, saya buka dulu. Nah, jadi si bagian top lidnya ini bisa dilepas dan bisa dijadiin tas pinggang ataupun waist bag, tas kecil saat kalian mau summit attack ya. Di sini ada dua saku. Nah, ini untuk saku yang pertama ini lumayan cukup luas. Teman-teman bisa di sini bisa nyimpan kayak jas hujan, flysheet, barang-barang yang emang dibutuhkan cepat-cepat untuk dikeluarin ya. Bisa disimpan di bagian atas dari si carrier ini ya, teman-teman. Dan di sini ada satu saku lagi. Saku ini cukup kecil. Nah, di sini teman-teman bisa nyimpan kayak obat-obatan, headlamp, pisau, alat-alat yang emang dibutuhinnya sama cepet juga dikeluarinnya. Nah, ini untuk top lidnya ini bisa dijadiin waist bag ya teman-teman, bisa dijadiin waist bag ataupun dijadiin tas pinggang saat teman-teman mau melakukan summit attack. Oke, kita langsung ke bagian depan ya, bagian depan dari si carrier Tambora 60 liter ini. Kita lepas dulu bakalnya. Oh, di sini ada quick access juga di bagian tengah ini. Jadi di bagian tengah ini ada quick access. Nah, quick access ini bisa ngambil barang-barang yang ada di bagian tengah dari si carrier ini, teman-teman. Nah, jadi quick access-nya nggak hanya di bagian bawah, ternyata di bagian tengah ini ada quick access-nya juga, teman-teman. Keren. Di sini ada tali kompresinya juga. Di sini ada tali kompresi. Tali kompresi di bagian pinggir ini biasanya disimpan untuk nyimpan botol minum ataupun matras yang kalian bawa. Nah, untuk di bagian belakang, ini di back systemnya, kita beralih ke bagian back system dari si carrier Tambora 60 liter. Di sini dia dikasih busa yang lumayan cukup tebal, teman-teman. Tebal. Jadi saat digunakan sama teman-teman ini nggak bakalan ngerasa sakit, nggak bakalan ngerasa terganggu, cukup nyaman juga. Dan untuk di bagian hip beltnya, di sini dikasih busa yang lumayan cukup tebal juga, teman-teman. Dan disediakan juga satu saku di sebelah kiri dan satu saku lagi di sebelah kanan ya, teman-teman. Jadi ada dua saku tambahan di bagian hip belt. Oke, dan untuk si torsonya, untuk si model ini, torsonya diatur dari kompresi yang bagian punggung ya, di bagian bahu. Lanjut ke bagian paling bawah. Di sini untuk si carrier Tambora ini udah disediakan rain cover tambahan. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi nyari rain cover untuk carrier Tambora ini karena udah disediain rain cover bawaan untuk semua jenis carrier dari Array Outdoor Gear. Nah, untuk di bagian sebelah sini, sebelah kanan dan kiri di sini ada tempat untuk trekking pole ya, teman-teman. Ada kompartemen untuk nyimpan trekking pole. Untuk di bagian back systemnya dia pakai double frame ya, double frame. Frame-nya cukup kecil tapi kuat dan dilengkapi juga dengan fiber di bagian tengahnya ini, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu review singkat carrier Tambora 60 liter dari saya. Buat teman-teman yang
kepengen barang-barang dari Ari Outdoor Gear di review oleh saya, tinggalin jejak aja di kolom komentar. Nanti bakalan saya review insya Allah kalau saya ada waktu. Dan barang-barang yang permintaan dari teman-teman tersedia juga. Buat teman-teman yang lagi cari carrier Tambora 60 liter ini, teman-teman bisa langsung ke Are Store terdekat di kota kalian atau yang ada di sekitaran daerah Bandung. Teman-teman bisa merapat ke Are Store Buah Batu, Jalan Buah Batu nomor 168 Bandung, atau follow IG-nya Are Store Buah Batu @arestorebuahbatu. Atau teman-teman bisa ke marketplace kesayangan kalian, tinggal searching aja Are Outdoor Gear official, atau masuk ke websitenya Are Outdoor Gear www.areoutdoorgear.co.id. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu review singkatnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.